Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisa dimanapun Anda berada, sehat selalu, semoga di dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya ingin memperkenalkan suatu produk memperlihatkan salah satu alat dari merek TP-Link, yaitu Paros. Kita akan mengunboxing alat tersebut. Nah, ini dia alatnya. Ini saya tadi beli 2, ada customer mau minta pasangkan hotspot voucheran karena di rumah dia jauh dari tempat pemasangan dari sini teman saya. Kita buka ya. Ini alatnya TP-Link CPE220 Paros 2,4 GHz 300 Mbps. Kita dapat instalasi guide, panduan instalasi. Ini kartu apa tak tahu ini. Kartu garansi. Oh, udah dapat kabel power. Kabel T untuk perekat di tiang sama POE. POE warna putih. Sebenarnya tadi saya mau beli tenda, tapi karena tenda enggak ada, ya kebetulan ya sekalian aja lah TP-Link. Saya coba CPE220. Itu pun tadi buru-buru toko mau tutup. Nah, ini dia alatnya. Simple dan manis ya, elegan ya modelnya. Kalau tenda dia petak aja ya. Oh, ini dia. Ini pun saya baru lihat ini. Selama ini lihat video, gambar. Saya beli ini. Oh, ini ada groundingnya. Terus ada POE. POLAN yang dari adaptor, yang satu lagi bisa disambung ke radio lain atau sambung ke hub. Ini alat TP-Link ini sama macam tenda, 2 port dia. Oke, bagi permisal penonton berada, terima kasih video saya kali ini. Jangan lupa di like dan subscribe dan komen. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sehat selalu dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.